Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan channel YouTube Lapak Putih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan edisi hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Seperti biasa, setiap minggu kini kita jadwalkan untuk refreshing ke tempat-tempat rekreasi untuk menghilangkan stres karena aktivitas satu minggu penuh. Digunakan hari Minggu untuk liburannya atau untuk refreshing. Nah, pada kesempatan kali ini wisata yang akan kita tuju adalah pantai yang ada di Wotgale, tempatnya Mbak Drajet ya, yang ada di Kabupaten Lumajang. Sangat mantap sekali. Nah, ini kita sedang dalam perjalanan menuju Pantai Wotgale atau Pantai Mbak Drajet yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, sangat bagus sekali pemandangan di sekitar perjalanan. Nah, ini kita sudah nyampe pemirsa di pintu masuk Pantai Mbak Drajet atau Wotgale yang ada di Kabupaten Lumajang. Sangat asri sekali di sini. Suasananya sangat sejuk karena angin berhembus kencang. Nah, ini kira-kira pukul 9 pagi. Suasananya masih sejuk ya. Angin yang kencang ditambahi dengan sinar matahari yang agak terik, jadi rasanya kayak hangat-hangat, gak seperti apa gitu. Sangat mantap sekali. Nah, ini banyak sekali wisatawan-wisatawannya dari domestik ataupun mancanegara yang mengunjungi Pantai Wotgale ini. Ada yang bermain selancar, ada juga yang naik perahu. Banyak sekali di sini wisatawan-wisatawan dari mancanegara ataupun domestik. Nah, ini adalah pantainya. Di sini pantainya sangat halus sekali untuk pasirnya, tanpa kerikil. Bagus sekali pasirnya di Pantai Wotgale ini, terkenal sangat halus pantainya. Nah, ini Mimi Sasa bersama keluarga ini lagi duduk di bawah tenda ya. Kita bikin tenda. Nah, kita bisa menggelar tikar. Nah, ini anak-anak langsung persiapan untuk mandi di air laut. Nah, I love you Abi. Nah, itu kata-kata yang ditulis oleh Mimi kepada Abi di pantai, di pasir yang ada di pantai. Nah, ombaknya sangat bagus sekali di sini, landai, tidak terlalu deras ombaknya karena ini landai, jadi tidak berbahaya jika dipakai mandi untuk anak-anak. Nah, sangat bagus sekali ombaknya pemirsa. Ombaknya itu dia Mimi Sasa sama adik Sasa ya lagi main ombak. Nah, hati-hati adik Sasa, ombaknya datang. Nah, bagus sekali adik Sasa, riang gembira. Suka sekali adik Sasa ini bermain air, terutama air laut. Nah, ayo adik Sasa, main terus ya sampai puas. Nah, di hari Minggu ini kita puas-puasin untuk refreshing ya, menghilangkan penat karena satu minggu kita beraktivitas. Nah, ini lagi main pasir adik Sasa bersama teman-teman dan saudara, lagi mandi juga. Itu ada Mbak Dila, ada Mbak Dila, ada juga Kak Zahra, ada juga Kak Nela, saudara-saudara dari adik Sasa. Nah, sangat riang sekali. Nah, itu lari-larian adik Sasa yang pakai baju pink. Hati-hati adik Sasa, ombaknya datang. Nah, bagus sekali di sini, pasirnya sangat lembut sekali warna hitam. Ombaknya juga sangat bagus di sini. Adik Sasa, jangan lari-lari, hati-hati ya adik Sasa. Nah, itu berlarian ada Mbak Dila, ada juga Kak Nela. Nah, itu banyak sekali para wisatawannya yang mendirikan tenda di sini. Nah, masang spanduk dan juga bersama rombongannya. Nah, itu ada Mama Boneng atau Mama Neneng, ada juga Budarna. Itu adik Sasa lagi kencang ya, lagi lari kencang. Nah, ini mau mendirikan tenda ini. Sangat mantap sekali, kencang sekali anginnya di Pantai Wotgale ini. Sampai di sini dulu pemirsa untuk liburan hari Minggu kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengunjungi Pantai Wotgale ini apabila ke Lumajang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.